Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Harta yang kita keluarkan untuk membeli perabotan di dalamnya juga akan hilang. Ada satu tempat penitipan harta kita. Ada satu tempat membangun rumah kita yang tidak akan pernah hilang. Itu membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fi jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah sebuah masjid lillah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Dan saat ini Masjid Imam Syafi'i Bai'asud sedang melakukan renovasi untuk kenyamanan jamaah. Dan Al-Rasa menjadi salah satu tempat menitipkan harta kita di sini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.